Apabila nilai ringgit kita ke paras yang terendah sejak 25 tahun yang lalu. Hari ini kita mencatat sejarah apabila nilai ringgit kita ke paras yang terendah sejak 25 tahun yang lalu. Dan kita dikatakan negara Asia yang terburuk kejatuhannya berbanding dolar, kejatuhan mata wangnya. Setelah yang pertama adalah yen. Dan setiap kali apabila perkara ini ditimbulkan, kita kata apa ni, bukan negara Malaysia saja yang teruk, yen pun teruk. Mengapa kita tak bandingkan dengan negara lain yang tidak seteruk itu? Jadi apakah langkah pantas kerajaan yang diambil untuk menangani masalah kejatuhan mata wang ringgit ini? Adakah kerajaan berpegang dengan konsep de-dollarization yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun? Yang Amat Berhormat Tambun pernah menyebut dahulu bahawa ringgit jatuh kerana kamu tak pandai jaga kerajaan. Jadi hari ini saya nak tanya balik, dalam keadaan yang sekarang ni lagi teruk ringgit pada hari ini, adakah kerana kamu pula yang tak pandai jaga kerajaan? Kemudian, berkenaan isu pengurusan hutang tahun 2021, nisbah hutang dengan KDNK 63.3%, 2022 60.4%, 2023 60% dan 2024 unjurannya 64%. Sewaktu menjadi pembangkang, dilaungkan kerajaan yang menambah hutang kerajaan yang gagal. Sekarang ini dengan nisbah yang ditunjukkan ini, lagi tambah hutang. Adakah bawah Yang Amat Berhormat Tambun kerajaan yang lebih gagal? Datuk Yang Dipertua, pelaburan adalah komponen penting dalam ekonomi negara. Dengan ianya menyumbang hampir 20% daripada saiz KDNK negara. Ianya penting bagi merancakkan pertumbuhan negara. Sekaligus mencipta lebih banyak peluang. Lebih banyak peluang perniagaan, peluang pekerjaan, berpendapatan tinggi kepada rakyat. Alhamdulillah, pendekatan mesra pelabur dan perniagaan semasa kerajaan terdahulu Perikatan Nasional menjadikan kerajaan telah terbukti membuahkan hasil yang lebih baik, di mana jumlah pelaburan asing atau foreign direct investment di dalam tempoh separuh tahun 2022 berjumlah sebanyak 90.6 bilion adalah jauh lebih tinggi daripada tempoh yang sama pada tahun 2023, iaitu sebanyak 63.3 bilion. Mengikut data yang dikeluarkan oleh DOSEM, setakat 6 bulan pertama ini, pelaburan langsung asing yang masuk hanya 15.1 bilion ringgit, iaitu USD 3.2 bilion berbanding 63.3 bilion ringgit pelaburan asing yang diluluskan. Persoalan yang saya ingin bangkitkan sebelum ini, kerajaan beritahu Malaysia telah berjaya meraih pelaburan tertinggi dalam sejarah sehingga ringgit Malaysia 170 bilion daripada negara China. Saya nak tanya, daripada 170 bilion ringgit daripada China yang banyak ini, berapa peratus jumlah pelaburan sebenar daripada China yang telah diluluskan dan direalisasikan? Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.